Assalamualaikum, hai anda semua. Hari ini saya berada di Tugu Peringatan Negara. Tugu Negara ni hari tu ada buat baik pulih. Tapi sekarang ni dah buka. Agak lama juga tempoh yang diorang cuba buat lah. Sayanglah sebab banyak pelancong datang ke sini. Tapi tengah renovation. Bila renovation ni pelancong tak boleh tengok lah. Sebab dia tutup bahagian Tugu Negara tu. Tu yang tutup bahagian sini dia buat baik pulih kolam ni asalnya tu Tugu Negara. Walaupun pelbagai sejarah yang ada kat Tugu Negara ni boleh tanya pada yang pakar lah, tapi Tugu Negara ni pernah dibom oleh pihak komunis kerana ketidaksetujuan mereka. Sebab mereka pun mengatakan yang mereka pun ada jasa, tapi tak ada dalam Tugu Negara ni lah nama-nama mereka. Walaupun pembinaan Tugu Negara ni ada sedikit kontroversi, yang mana ada ukiran patung, yang mana orang Islam sebagai Islam kita dilarang buat patung-patung walaupun patung peringatan. Jadi memang ada kontroversi lah masa pembuatan pembinaan Tugu Negara ni. Kemudian sebelum ni memang ada upacara sikit-sikit lah kat sini. Diorang akan letak, setiap kali sambut hari pahlawan mereka akan letak bunga-bunga dekat-dekat bawah-bawah ni. Kemudian zaman bila entah benda tu dilarang, jadi takkan ada upacara atau ritual. Tujuan dibina Tugu Negara ini hanya sekadar untuk memperingati para pahlawan dan pejuang kita, tidak lebih daripada itu. Yang mana para pahlawan kita telah berjuang bermati-matian dan berhabis-habisan demi untuk menyelamatkan tanah air kita. Ada yang syahid di medan perang. Semoga Allah rahmati dan ampuni segala dosa-dosa mereka. Untuk pengetahuan anda, Tugu Negara ini sangat diminati oleh para pelancong. Memang pelancong tak putus-putus datang ke sini untuk melihat Tugu Peringatan Negara Malaysia. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.